Kenapa? Kami memohon doa. Doa apa? Minimal 1 menit aja. Nggak usah banyak-banyak setiap sholat kita. Doanya bagaimana? Di DPP, DPW, ataupun yang dari DPD Kota Cilegon. Alhamdulillah. Bandung silatu, Bandung jurusu, Bandung ati. Diserahkan kepada Ketua DPD TTKKDH Kota Cilegon. Tatap kamera. Baik, punya terima kasih Bu. Dan berikutnya foto ketiga Kubratan Kota Cilegon. Ini Bu Peri. Dan berikutnya di tempat tidak ketua majelis tinggi DPD DPP Bandrok Abah Kiai Mansur Muhyiddin. Tadi pemberan di tempat Dewan Pakar Bandrok untuk mukul genderang sebagai simbol dan bukti peresmian festival launching daripada proses penggarapan film Jebandrong dengan mengucap dapat bismillahirrahmanirrahim serta semua izin dan ridha Allah. Inilah prosesi pemukulan genta oleh Wali Kota Cilegon sebagai simbol daripada launching dan peresmian produksi Jebandrong. Kamu bisa dijelaskan acara sore ini kepada sahabat Kacilegon. Dari Paman Satria Kubatua.
acara hari ini bisa dijelaskan? Penampil terbaik hari kedua ini, kebetulan yaitu dari Padepokan dengan Garuda Hitam miladnya Bandrong Kota Cilegon yang keempat, dan penampil terbaik pertama dirangkai dengan festival. Nah ini hari-harinya ini adalah miladnya Bandrong yang keempat dari Padepokan Garuda sekaligus pemberian hadiah memperbutkan ya apa namanya piala Kota DPD Bandrong Kota Cilegon. Peserta penentuan silakan yang mewakili. Di acara ini sepertinya semua hadir, termasuk Pak Wali Kota dan untuk simbolis Oki Mansu. Dari bisa dijelaskan kamu kami bagikan. Tadi pidato Wali Kota, Wali Kota Cilegon juga sebenarnya termasuk di tamu undangan perkenan untuk Bapak Ibu tamu undangan yang mengundang membawa teman dari kendaraan pertama dari Kanal Banten Presiden Bandrong Bapak Wali Kota Cilegon G102 oleh Presiden Bandrong. Kemudian kita juga mengundang Majelis Tinggi sebagai keturunan daripada cucunya Geger Cilegon dari Kiwasi. Kemudian kita juga mengundang Wali Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon ini memang alhamdulillah sangat mengapresiasi dengan keberadaan persyaratan Bandrong Kota Cilegon. Harapannya kamu setelah ulang tahun ini terhadap pengusaha-pengusaha perusahaan yang ada di Bumi Cilegon ini dan kepada pemerintah kamu. Saya harapannya pertama DPD Bandrong Kota Cilegon yang memang organisasi yang mempunyai program, mudah-mudahan Wali Kota Cilegon bisa memberikan dukungan dan supportnya kepada Bandrong Kota Cilegon khususnya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Cilegon ini selalu peduli terhadap kebudayaan Bandrong. Terakhir kamu, saya lihat di depan panggung ada poster film, bisa dijelaskan ke sahabat ke sini, dan di situ poster sepertinya gambar kamu yang paling menonjol, bisa dijelaskan? Itu baliho itu launching film The Bandrong yang akan digarap nanti setelah milad ini. Jadi dalam film The Bandrong ini menceritakan tentang sejarah kesultanan sampai dengan sejarah modernisasi. Jadi film The Bandrong ini nanti digarapnya oleh produser Bandrong, dan kita bekerja sama dengan sutradara Kang Madireng. Insya Allah nanti setelah milad ini kita akan garap. Mudah-mudahan penampil terbaik ketiga pemerintah juga, baik itu pemerintah Kota Cilegon ataupun BUMN ataupun perusahaan swasta bisa mendukung pihak penghargaan. Barangkali takut pembina nanti ada yang mau ikut berkecimpung, ya silakan, monggo. Artinya tidak harus dari warga Bandrong itu sendiri untuk bermain, dari pihak luar pun bisa. Silakan. Terakhir, kamu satu kata buat Bandrong. Kategori A, berkelompok A. Satu kata buat Bandrong. Bandrong Kota Cilegon berkumpul bukan untuk memukul, tetapi untuk merangkul. Sekali Bandrong, tetap Bandrong. Terima kasih, kamu. Rocky. Pak. Ya, Haji Mansur. Satu dari pencak silat Bandrong Kompetisi 2022. Yang kita dipilih Bandrong Kota Cilegon kelas B, kategori berkelompok. Penyelenggaraan milad keempat DPD Bandrong Kota Cilegon sangat menggembirakan. Ya, semoga ke depan DPD Bandrong Cilegon semakin maju. Itu penampil terbaik dari Padepokan Kota Banten. Bahkan dukungan masyarakat yang ditunjukkan siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya sudah. Penampil terbaik dua. Di sini hanya dua pemenang ya, karena peserta. Hewan pakar. Jadi untuk putri ini hanya dua pemenang. Yang pemenang penampil terbaik dua, yaitu Mbak Imbay dari Padepokan Ayam Rakmas. Dulu sebagai penasehat, ya sekarang. Penampil terbaik satu. Satu kata untuk Bandrong.